Inilah detik-detik yang terekam kamera pengawas saat seorang wanita masuk ke dalam Masjid Jami Darul Falah di Petukangan Utara Pesanggerahan Jakarta Selatan sambil membawa pisau. Aksi tangkap sejumlah jamaah akhirnya berhasil merebut pisau yang berada di tangan wanita tersebut. Setelah berhasil diamankan, sang wanita akhirnya dikembalikan kepada keluarga karena masih merupakan warga sekitar. Usai penyelidikan, pihak polisian mengungkap jika pelaku mengalami gangguan kejiwaan sejak lama. Stres. Sudah stres selama 10 tahun, lebih kurang 10 tahun. Sampai sekarang masih dalam tahap perawatan. Itu tahu persis, karena wanita ini memang wanita stres. Entah sebabnya apa, stresnya kita tidak sejauh itulah. Ya, kita mau tahu, tapi semangat wanita semua itu, beliau stres, tapi beliau sering datang ke masjid, tapi tidak pernah ngaco seperti ini. Hanya baru kali ini lah. Meski diselesaikan secara kekeluargaan, saat ini pihak polisian masih menunggu pemeriksaan rekam medis atas kondisi kejiwaan wanita tersebut.